ini teman-teman aku mau. Tanam ya teman-teman. Nah, ini aku cabut. Ah, ini mau tanam di pot. Bunga liat. Kita mau ambil. Nah, ini aku tanam ya teman-teman. Ini kelakainya teman-teman, dan ini kelihatan kotor karena kita potong pakai kuku ya. Ini adalah getahnya teman-teman. Hari ini aku sama mama cari kelakai. Ini depan rumah. Ambil batang kemarin ini teman-teman, aku mau kebun di rumah aja karena ini depan rumah ya. Nah, ini kita mau tanam, kita tinggal aja ini batang yang teman-teman ini contoh kemarin. Kemar ya teman-teman. Nah, ini dia tanam kantong semar. Ini yang sudah kucampur kemarin. Ini nanti aku pupuk lagi ya teman-teman. Ini kantong semarnya tadi. Nah, ini teman-teman. Nah, ternyata ada dua pohon. Tapi aku satu pohonnya diperbesar. Nah, teman-teman, kita buang dulu ini ya. Daun yang keringnya. Ini kantong semarnya teman-teman. Karena aku suka banget sama bunganya ungu cantik kayak gitu teman-teman. Nanti tinggal aku potong-potong aja. Nah kayak gini teman-teman. Yang lainnya aku mau taruh di polybag ya, yang aku dapat 3 tadi kan. Duanya aku mau taruh di polybag. Satunya di sini. Oke. Okay. Ini produk dalamnya mau aku ambil teman-teman untuk anggrek.
Iya, teman-teman. Kita masukkan ini ya, teman-teman. Suburnya. Lalu kita ukur ya, teman-teman. Bunga jaya. Bunga. Kalau aku sih biasanya. Nah, ini medianya yang dikirim dari sana. Oke. Kita. Kayaknya pas ya, teman-teman. Sampai penuh ya, teman-teman. Ini kalau nggak mau sampai penuh juga bisa, biar nanti kalau kita mupuk bisa ya, teman-teman. Kayak ini nggak usah banyak. Sekarang kita masukkan lemak ya, teman-teman. Lalu kita masukkan arang-arang ini, teman-teman. Lalu kita buka ya, teman-teman. Kita buka ini. Anggreknya, nah ini medianya. Ini teman-teman, kita jepit pakai arang lagi.